Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 12 arti mimpi makan sate. Pertanda baik atau buruk? Mimpi yang berhubungan dengan makan sate terdengar aneh. Meski aneh, tidak sedikit yang mempercayai mimpi yang dialami memiliki arti atau makna tersendiri. Percaya atau tidak, hal itu tergantung dari penilaian orang dan pribadi diri sendiri, yakni orang yang mengalami mimpi tersebut. Sate adalah makanan yang terbuat dari daging, yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa kemudian dipanggang menggunakan bara kayu atau arang. Menurut ahli tafsir, arti mimpi makan sate yang dialami ketika Anda tertidur memiliki makna atau firasat pada kehidupan Anda atau orang di sekitar Anda. Adapun yang menafsirkan mimpi tentang makan sate melambangkan kabar baik. Meski begitu, mimpi seputar makan sate ini belum bisa dianggap semuanya positif. Ada juga yang memiliki pertanda yang buruk. Tergantung bagaimana mimpi yang Anda alami ketika tidur. Namun, apakah hal itu benar adanya? Daripada penasaran, Anda bisa menyimak penjelasan beberapa arti mimpi makan sate berikut ini. Berikut ini pembahasan mengenai arti mimpi makan sate yang mungkin pernah Anda alami, dikutip dari berbagai sumber. 1. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi makan sate hasil membeli. Menurut Primbon Jawa, ini menandakan kondisi keuangan Anda di mana kondisi keuangannya sangat stabil. Bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Tentu saja ini mimpi yang memiliki makna yang baik. 2. Apabila Anda mendapati mimpi makan sate masak sendiri. Ini bisa menjadi pertanda yang baik. Anda akan menjadi orang yang mandiri di masa depan dan tidak lagi bergantung pada orang lain. 3. Jika Anda mengalami mimpi makan sate masakan orang tua, ini simbol kasih sayang. Lebih jelasnya, Anda akan mendapatkan cukup cinta dan itu akan memberi diri Anda kekuatan besar untuk menghadapi masa depan. 4. Pernahkah Anda mendapati mimpi makan sate rasanya enak? Menurut tafsir Primbon Jawa, Anda akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan yang akan Anda dapatkan itu bisa datang dalam bentuk apapun. Bisa rezeki, pekerjaan, bisnis, atau usaha maupun status. 5. Mimpi makan sate tidak enak. Ini merupakan isyarat atas apa yang Anda lakukan selama ini akan berdampak terhadap diri Anda. Hal-hal buruk yang sering Anda lakukan tanpa Anda sadari sebelumnya, dampak buruknya akan menghantui Anda. 6. Arti mimpi makan sate kerbau. Ini menandakan Anda memiliki kepribadian yang sangat baik selama ini. 7. Saat Anda memimpikan makan sate kambing, ini pertanda Anda akan mengalami perubahan besar mulai sikap, sifat, kepribadian maupun hal-hal yang berkaitan dengan tingkah atau perilaku Anda. 8. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi makan sate dalam jumlah yang banyak, ini simbol dari keserakahan. Jadi, ketika Anda bermimpi ini berarti Anda adalah orang yang serakah. 9. Jika Anda pernah bermimpi makan sate diberi orang, ini menandakan Anda akan mendapatkan pertolongan atau bantuan. 10. Pernahkah Anda bermimpi makan sate lilit? Mimpi ini bisa menjadi kabar yang baik. Anda akan mengalami beberapa masalah yang cukup rumit. Namun Anda berhasil menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. 11. Mimpi makan sate dengan nasi. Ini menandakan Anda akan mendapatkan keberuntungan dalam pekerjaan atau bisnis yang sedang dijalani. 12.
Jika Anda bermimpi makan sate yang gosong, menurut ahli tafsir, mimpi ini melambangkan Anda akan kehilangan beberapa peluang berharga di dunia nyata. Padahal peluang itu sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar bagi masa depan Anda. Nah, demikian 12 arti mimpi tentang makan sate. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai hal ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.